Yo, what's up, bosku? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue tuh lagi resah dan gelisah, bosku. Jadi, ini video sudah lama sebenarnya. Jadi, gue itu kemarin ngelihat sesuatu itu yang membogengkan. Aku nggak rai pengen. Aduh, ini marunya aneh banget, bosku. Jadi, pokoknya ini rare banget. Dan ini jarang banget kolektor atau kiper-kiper cana yang punya. Sampai saat ini belum pernah yang aku lihat sampai besar dia tetap seperti itu. Jadi pasti kalian pinisirin tuh. Iwa yopo tuh. Ini cana bos, tapi ini rare. Pinisirin tuh bora. Mangga nih, mantengin video ini. Kita mau bahas. Oke, ceki bro. Dari Binjai Tararingku. Nah bos, jadi aku tuh lagi penasaran sama satu ikan ini. Jadi aku tuh gimana ya ngomongnya ya, penasaran banget sama satu ikan ini. Ini ikan sering sekali menghantuiku di setiap mimpi burukku. Jadi aku tuh lagi lagi kepengen ikan maru yang satu ini. Tapi ini belum ada satu kiper pun yang punya gitu loh bos. Jadi aku tuh sangat menggebu-gebu pengen punya. Ini adalah blue maru bos. Jadi ini blue maru ini sampai saat ini belum ada satu pun kiper atau hobis yang memelihara bos. Jadi aku masih bingung ya. Dalam artian bingung itu apa benar ada? Atau memang karena berubah karena sesuatu kandungan dalam air di daerahnya gitu loh. Yang pertama tuh aku ngelihat kemarin tuh ada di California kalau nggak salah, itu ada video YouTube-nya. Ikannya tuh kayak gini bos. Jadi nah ini kalian bisa lihat nih ikannya, dia itu mancing bos. Nah dia mancing di salah satu sungai, mungkin itu sungainya nggak begitu besar tapi ikannya tuh membogengkan. Nah biru kan bos, ini ikannya biru. Terus habis itu no, tapi aku belum tahu ini jenisnya, ini dia Maruliioides atau Marulius. Nah buat kalian semua nih ya, yang mungkin kalian punya persepsi masing-masing ini Maruliioides atau Marulius, kalian bisa di kolom komentar nanti. Nah itu yang di California bos. Jadi ada dua yang aku tahu tuh kemarin ditemukannya, satu lagi itu ada di India. Yang ini videonya, jadi video ini bapak-bapak dapat di apa ya ini ya, bisa dibilang danau kayaknya ini. Ini biru tapi gak jelas, lebih jelas yang mancing tadi. Nah blue maru sendiri menurut kalian itu ada atau tidak? Kalau tidak ada, kenapa ini ada videonya gitu loh. Buat kalian yang pernah lihat blue marunya ini besar dan warnanya biru seperti ini, tolong komen, nanti aku parani ya, tak samperin, mau tak bayar ikannya. Jadi ini sangat menarik ya, jadi menarik banget kita bahas di sini bos. Jadi ikan ini punya warna yang berbeda dari maru-maru yang lainnya. Kalau green kan sudah ada, yellow sudah ada, sambil tak sambil nyedot ruwoko bos. Terus habis itu red sudah ada. Nah ini varian baru, biru dia, blue maru. Tapi tulisannya itu kalau nggak salah di kontennya ini bull eyes itu mata bukan bos, itu mata banteng. Jadi artinya bull itu banteng, eyes itu es krim, jadi es krim banteng. Nggak bos, di matanya mata banteng, jadi menyerupai banteng. Kalau di luar negeri itu seperti itu. Jadi blue maru ini sangat menarik sekali. Terus habis itu beberapa tahun yang lalu sempat viral blue maru baby. Nah di beberapa konten kreator atau YouTube lain itu sudah ada yang beli, cuman besarnya jadinya tetap yellow bos gitu loh. Kalau kecil dia garisnya memang biru, tapi begitu dia makin lama makin besar itu berubah ya, mutasi warnanya jadi kuning gitu loh bos. Jadi nggak pure biru sampai besar seperti yang kita lihat video tadi yang orang mancing di California. Nah aku curiganya kan karena mungkin direkayasa atau apa segala macam toh blue maru nih. Tapi dia dapat sampai dua kali loh bos. Nah kalian bisa lihat di sini
dia tuh mancing dua kali di tempat yang sama, ikannya apa warnanya sama gitu loh. Tapi yang satu memang kurang jelas lah, yang ini jelas banget ikannya biru banget bos. Terus aku tuh masih penasaran ya, kalau sampai itu berhasil ke Indonesia, kira-kira harganya berapa? Ini kan jauh toh dari California ke Indonesia. Nah, kalau menurut kalian sendiri, Blue Maru ini memang ada atau tidak? Kalian di kolom komentar nanti komentar aja. Terus habis itu kalau memang ada, menurut kalian ini bagus atau tidak? Tapi kalau warna itu kan selera. Nah, yang jadi pertanyaanku itu, bunganya dia itu ada bunga, tapi masih ada titik-titik bintang-bintang spot, white spot itu yang kayak apa ya? Kayak Marullius atau Poseidon Maru, mirip-mirip gitu. Cuman warnanya itu lebih ke biru, bos. Jadi ini menarik sekali ya. Ini antara Marullioides dan Marullius. Jadi dia silangan kayak ya, bos ya. Jadi aku nggak berani banyak bicara di sini, bos. Iki sangat apa ya? Sangat membuat kita itu bingung atau gimana gitu loh, bos. Jadi kita akan mencari kebenarannya nanti, kita baca-baca lagi tentang Blue Maru ini. Tapi yang pasti bos, Blue Maru ini sudah ditemukan dan real bos. Jadi aku tuh sangat apa ya, sangat antusias pengen ngemilikin tuh loh bos. Jadi Blue Maru menurutku bagus dan membuat penghobi secana ini menjadi tidak bosan karena ada varian baru. Semoga saja Blue Maru ini segera masuk bisa ke Indonesia, karena penemuannya ini kalau nggak salah kurang lebih sudah 2-3 tahun yang lalu. Cuman viralnya baru setahun yang lalu kan di Indonesia, Blue Maru yang baby itu, yang kecil-kecil itu. Menurutku sih ada yang jambi sih itu bos ya, itu konspirasi gitu. Nah, mungkin itu aja sih bos yang mau aku sampaikan dari keresahanku hari ini. Kenapa tak buat konten? Karena aku pengen banget punya gitu loh. Jadi buat kalian yang punya bisa di tag di Angkasa Fish ya, atau di IG ku ekastiawan_26. Nah, buat kalian lagi sing pengen iwak gratisan, ini cocok buat kalian. Kita lagi bagi-bagi, Mas Dimas lagi bagi-bagi 10 auranti dan 10 stewarti. Sekarang masih sisa 9 auranti dan 9 stewarti bos. Itu mudah banget caranya. Kalian cuman follow IG-nya Mas Aquatica titik Febriana, Aquatica titik Febriana. Terus habis itu tag 5 teman kalian di postingannya Mas Aquatica Febriana ini, di Mas Dimas di Aquatica titik Febriana. Itu kalian tag teman kalian 5 orang, terus nanti kalian akan berkesempatan menang auranti atau stewarti yang diumumin setiap hari Rabu. Gua tuh nggak capek-capek loh bos, ngilingi awakmu supaya kalian tuh punya ikan gitu loh bos, gratisan mana. Tapi kalau yang udah dapet jangan minta lagi, kasihan yang belum dapet, gantian ya bos, gantian kayak segini iki ya. Dan gua mau kasih tahu beberapa ikan-ikan gua yang gua pindahin. Oke, kita langsung lihat aja bosku. Nah bos, jadi ini perkembangannya, ini baru 2 hari di outdoor ya, kalian bisa lihat tuh. Tak pantauin terus buat kalian semua. Ini kan ya bos-bosku sudah mulai stabil ya. Tuh bunganya sudah mulai meronta-ronta maneh. Kemarin kan dia sempat gosong. Jadi ini tanknya yang diodorin, ini tank red ya bos. Nih, terus habis itu memang cuacanya panas banget. Jadi beberapa ikan ada juga yang mager kayak ini nih. Kalian bisa lihat di sini. Nah itu barito yang beli dari Mas Aldi, itu lagi mager juga. Nah ini juga yellow centaurum yang kita beli dari Blinova itu. Nah ini, nah aktif ya dia ya, sudah mulai aktif. Ini kita kasih lampu supaya bisa kelihatan agak backlight yang sepertinya sebelah sini. Terus kita juga tadi mindahin Asiatica RS Pure kita ke sini. Jadi di sini ya ikannya ini lagi sembunyi, mana dia ini nggak kelihatan. Jadi Asiatica tak pindahin ke sini. Terus kalian pasti penasaran toh ikan-ikan ombyokku seperti apa sekarang posisinya. Mari kita lihat bosku. Nah ini loh bos, ikannya bos sudah mulai apa ya, tumbuh-tumbuh cabung lah ini. Kalau kalian bisa lihat di sini, nah tuh
Nian 11-13 itu, kalau pakannya sendiri, kita lagi apa ya, lagi meracik pakan untuk bunga. Jadi kita khususkan untuk bunga. Ini yang kita beli simet-simet kemarin yang polosan itu toh. Ini belinya dari Animal Home, dari Bang Robi dulu, polosan. Sing 30 ekor simet sudah mulai tumbuh bunga atau capung. Godain ya. Nah, tuh. Ini baru pemakaian sekitar semingguan lah bos. Nah, kalian bisa lihat tuh. Nah, tuh capung-capungnya sudah mulai mekar, bos. Jadi pakannya ini nanti kita akan jual secara apa ya? Secara besar-besaran. Nah, mantep ini bunganya. Jus gandos, bosku. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh. Nah, itu ini hasil selama seminggu ya. Ini dari nol ini kita progresnya. Tapi memang enggak semua, bos. Jadi ada yang beberapa yang memang genetiknya tidak mumpuni untuk ke bunga. Nah, kayak ini nih, bunganya udah tumbuh loh. Ya, bos. Oh, kan. Mantap toh. Jadi inilah perkembangan ikan-ikan yang diombyok, bos ya. Ikan-ikan yang diombyok itu. Nah, jadi inilah perkembangan ikan-ikan yang kita ombyok itu, bos. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Ini ikan-ikan ombyok kita, bosku. Semoga nanti jadi gacuan-gacuan yang terbaik, bosku. Kita sekarang coba melihat ikan yang lain. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini, bosku. Makasih banget.